Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga petang kawan. Kali ini kita akan membahas mobil SUV yang sangat premium ini. Ya, ini dari Honda, Honda CR-V. Sejak 2012 memang CR-V mulai bertransformasi menjadi leader SUV di Indonesia dengan beragam teknologi yang lebih baru, tampilan yang juga baru, semakin gagah desainnya. Honda ingin menegaskan bahwa mereka mampu membuat batasan baru, atau bahkan ingin menegaskan bahwa mereka mampu menembus batasan baru dengan hadirnya SUV New CR-V ini. Aura yang terasa saat kita melihat atau mengendarai CR-V ini adalah premium dan sporty. Eksterior yang atraktif menjadikannya sebagai ya sangat-sangat maskulin. Untuk warna-warna tertentu seperti hitam itu, mulai dari eksterior sampai interior, dia kan bahwa ada versi Black Edition di sini. Emblemnya juga hitam. Yang tak ketinggalan adalah tombol-tombol pada NID. Jadi memudahkan untuk pengemudi mengakses setiap kunci dari dashboardnya. Beberapa fitur yang dimiliki oleh CR-V sendiri, yakni ada fitur keselamatan saat berkendara, lalu adanya kalau untuk ESP LED jangan ditanya lah. Ini kita lihat LED untuk yang backlight-nya ini sangat-sangat beda dari yang lain. Kalau pemilihan velg yang pas yang 18 inci Black Edition untuk yang black, lalu premium untuk yang warna lain, yang warna putih ini kita lihat meskipun putih tapi dia masih terlihat sangat-sangat premium.